Antum ikuti ana. A A Ba Ba A A Ba Ba. Baik. Kita baca baris-baris yang di bawahnya. A A A A A Ba A Ba Ba A Ba A Ba 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 A Ba A A Ba A A Ba A A Ba Ba A Ba Ba A Ba Ba A Ba Ba A A A A A A Ba 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 Ba. Baik. Fadl al-akh Badr. A A A Ba. Baik. Di sini perlu ditanbih tentang qat'u shaut. Jadi al-huruf al-maftuhah itu pada akhirnya tidak ada qat'u shaut. A, ba. Nah, seperti itu perlu kita hindari atau perlu kita mulai perbaiki. Karena al-fathah itu adalah ibarah dari al-alif. Al-alif al-qasirah. Seandainya kita panjangkan jadinya alif. A. Tayyib. Ba. Tayyib. Seandainya kita putus A, Ba, itu seakan ada hamzah di belakangnya. Baik, bagaimana caranya? Berarti as-saut yantahi fil hawa. A, A, Ba, ya. Bukan A, Ba, ya. Dan ini sebaiknya dari awal ya, kita latih untuk ya, mulai kita luruskan. Baik, supaya apa? Nanti tidak kesulitan. Misalkan kita membaca surat-surat yang apa? Berakhir dengan alif, misalkan ayat yang kita baca kita waqafkan pada alif wadduha. Tayyib, maka kita baca dengan waqafkan alal alif wadduha, bukan wadduha. Wallayli idza saja, ada qat'u shaut. Seharusnya apa? Yantahi as-shaut fil hawa. Wallayli idza saja. Hadza